Saya dari sekretariat gugus tugas malam ini kami update situasi terkini terkait dengan penyebaran virus corona. Kami sampaikan bahwa sesuai penyampaian via telepon dari Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar, ada 3 orang yang terkonfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan swab yang kita kirim ke Laboratorium Makassar. Kami sampaikan bahwa yang terkonfirmasi ini adalah 3 orang. 2 orang dari Kota Gorontalo, 1 orang dari Kabupaten Pohuwato. Kami jelaskan sedikit bahwa yang 2 orang dari Kota Gorontalo, riwayatnya adalah satu yang teman dari Jemaat Tabligh dan satu ibu ya. Jadi satu rumah barangkali. Satu rumah. Yang 1 orang dari Kabupaten Pohuwato juga terkonfirmasi ya dari Jemaat Tabligh dan dari luar. Saat ini ketiga orang itu di mana? Saat ini yang 3 orang itu yang sementara di karantina di mes haji. Dan yang ketiga ini memang kemarin sesuai hasil rapid testnya positif. Ketiga ini. Tentunya langkah selanjutnya ini akan kita perlakukan tindakan sosial yang terkait kesehatan. Kondisi terkini Pak yang ketiga itu tanpa gejala tuh gimana Pak? Kami sampaikan bahwa sebagaimana kami pernah rilis tadi sebelumnya bahwa yang 12 orang yang ada di mes haji itu sesuai dengan rapid test positif tapi tanpa gejala. Baik, saya kira cukup. Terima kasih Pak Sekda.